Kita sedang berada di Masjid Terapung. Nama masjid ni Masjid Al-Bad Seribu Selawat. Masjid Seribu Selawat. Masya Allah. Moga-moga ramailah orang kampung yang dimarahkan masjid-masjid ini. And so inilah kawasannya. So kita jom kita masuk dalam. Masya Allah, seronoknya suasana yang ada kat atas masjid ni. Kita tengok masjid yang tersedap indah ni. Masya Allah, ada kat atas hafiz semua ni. Kita belajar sikit eh? Ha? Kau belajar sikit? Atas mana? Dalam ni masjid tak ada. Masya Allah, rasah diorang depan dengan Masjid Terapung ni. Pastinya dia terapung guys, dia terapung ke atas laut, ke atas air. Inilah kita dah sampai dekat Masjid Terapung ataupun Masjid Seribu Doa ataupun Masjid Al-Bad. InsyaAllah cantik sangat, tersinggap indah dekat atas air, atas laut. Inilah dari luar. InsyaAllah so ada tanda satu perempuan, satu lelaki sana. Kita masuk terus ni, kita boleh nampak pemandangan yang kita boleh nampak indah laut terbentang luas dekat sana guys. Masya Allah, hebat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia menjadikan laut sebegitu luas, begitu luas khazanah Allah, luas khazanah Allah sediakan untuk kita semua, untuk manusia, untuk kita bersyukur, untuk hambanya bersyukur. Cantik sangat pemandangan dekat sini. So masjid ni sangat luas, memang boleh ribu-ribu orang solat. Pastinya kita harapkan setiap waktu pun ramailah orang, bukan hanya solat Jumaat saja kan. Apa nama dia? Masjid Seribu Selawat Al-Bad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Masya-Allah warna biru-biru, biru kebiruan. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan masjid-masjid ni untuk kita beribadat. Bukan sahaja manusia saja yang boleh beribadat dekat masjid-masjid. Jin juga.